Petahana Joko Widodo berpasangan dengan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan memperoleh nomor urut 1. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpasangan dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dengan memperoleh nomor urut 2. Pasangan Jokowi Ma'ruf Amin mendapatkan dukungan dari 9 partai politik. Adapun pasangan Prabowo Sandiaga mendapat dukungan dari 5 partai politik. Pasangan Jokowi Ma'ruf memiliki visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sementara visi dari pasangan Prabowo Sandiaga adalah terwujudnya bangsa dan negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, religius, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya, serta menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara. Pasangan Jokowi Ma'ruf merumuskan 9 butir misi di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan dan keamanan serta sosial budaya. Adapun pasangan Prabowo Sandiaga merumuskan 5 butir misi di bidang yang sama. Jika dilihat berdasarkan laporan harta kekayaan yang diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada September 2018 lalu, calon presiden petahana Joko Widodo tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp50.248.349.788. Sementara Wakil Presiden pendamping Jokowi Ma'ruf Amin memiliki total kekayaan mencapai Rp11.645.550.894. Adapun calon presiden yang diusung Partai Gerindra dan koalisinya Prabowo Subianto memiliki total kekayaan sebesar Rp1.952.013.493.659. Dan calon wakil presiden yang mendampinginya, Sandiaga Uno, memiliki total kekayaan mencapai Rp5.099.960.524.965.